Artinya berkahkan bagi kami, berkahkan segala yang kau berikan kepada kami. Jasad kami berkahkan, ruh kami berkahkan, akal kami berkahkan. Kan? Ilmu yang kau ajarkan kepada kami berkahkan, amal kami berkahkan, akhlak kami berkahkan, niat kami berkahkan, keluarga kami berkahkan, rumah tangga kami berkahkan, jabatan yang kau berikan kepada kami berkahkan ya Allah. Segala nikmat yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, kan? Yang diduduki, rumah, segala kendaraan ya Allah, segala yang kau berikan kepada kami berkahkan. Itu makna Allahumma barik lana. Fahami oleh kita. Karena kalau tidak dibuka seperti ini maknanya, boleh jadi orang picik di dalam memahami, itu kan doa ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan segala sesuatu yang kau berikan kepada kami, lana bagi kami semua. Fi Rajab, di bulan Rajab ini. Wah, Syaban, dan di bulan Syaban yang akan datang. Wa balighna, dan sampaikanlah kami Ramadan kepada bulan Ramadan. Ya, ini wa balighna ila Ramadan. Makna wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, bukan hanya kami bertemu dengan Ramadan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan untuk bisa taat kepada engkau di bulan tersebut. Dan untuk bisa meraih segala anugerah yang begitu hebat yang kau anugerahkan kepada hamba-hambamu di bulan tersebut. Kan? Ini makna wa balighna Ramadan. Karena kalau sampai ke bulan Ramadan, orang yang beriman sampai, orang yang tidak beriman sampai, orang yang soleh sampai, yang tidak soleh sampai. Apa arti ya Allah sampaikan kami Ramadan ke bulan Ramadan? Yakni sampaikan kami ke bulan Ramadan untuk bisa taat kepada engkau di bulan tersebut, dan untuk bisa meraih segala anugerah yang kau anugerahkan kepada hamba-hamba terpilih di bulan tersebut, ya, kami sehingga bisa menerima anugerah tersebut. Masya Allah. Karena betapa hebatnya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu wasiat Buya kepada diri Buya, ya. Wasiat Buya kepada diri. Segala yang namanya amal soleh, amalkan di bulan Rajab ini. Mumpung, ya, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup di bulan yang Allah agungkan. Keagungan waktu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan anugerahnya jauh lebih hebat, jauh lebih lebat, kan, ketimbang apa yang Allah curahkan di selain bulan-bulan yang mulia. Ini tidak akan didapat oleh sembarang orang, kan? Bulan Rajab, bulan yang dicurahkan perhatian Allah, anugerah Allah. Tapi curahan Allah ini apakah bisa didapat oleh setiap orang? Lah, tidak. Tidak. Siapa yang bisa mendapatkan? Yang bisa mendapatkannya hanyalah orang-orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Orang-orang yang taat, yang beramal soleh kepada Allah di bulan-bulan tersebut. Keagungan masjid
dan anugerah yang hebat yang Allah turunkan di masjid tidak akan didapatkan oleh setiap orang. Ya, nggak bisa. Saya mau masuk masjid mau apa? Saya mau tidur aja di masjid, nggak bisa mendapatkannya. Yang mendapatkan anugerah yang Allah hujankan di tempat-tempat, di waktu-waktu yang Allah agungkan, yang begitu hebat hanya didapat oleh orang yang beriman dan yang hatinya tawajuh, hatinya menghadap kepada Allah, hatinya memusat kepada Allah, dan melakukan amal saleh. Melalui cara itulah akan mendapatkan hebatnya anugerah, sesuai dengan hebatnya tawajuh, sesuai dengan hebatnya pengabdian kepada Allah, kan? Khusyuknya hati kepada Allah, maka Allah akan memberikan anugerah. Karena yang membukanya, yang menjadi kuncinya dengan cara itu, tidak dengan cara yang lain. Orang-orang yang tidak beriman sama, masuk bulan Rajab kok setiap tahun juga, masuk malam Jumat, hidupnya masuk hari Jumat. Begitu pula kita dengar orang-orang yang tidak beriman di zaman Rasulullah SAW yang dulu masih ada di Makkah di tanah haram, yang ada di Madinah di tanah haram, tapi mereka dalam keadaan tidak beriman. Mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasulnya SAW, apa yang didapatkan oleh para sahabat Rasulnya yang beriman, yang bisa mendapatkan hebat karunia dari Allah ketika hadir di tanah haram hanyalah orang-orang yang duduknya di tanah haram, hatinya beriman kepada Allah, hatinya bertawajuh kepada Allah, hatinya khusyuk dan melakukan warna-warni amal saleh. Adapun yang tidak melakukan hal itu, walaupun ratusan kali bahkan ribuan kali hadir di tanah haram, akan seperti Abu Jahal, akan seperti Abu Lahab, kan? Akan seperti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, tinggal di Madinah sampai mati tinggal di Madinah. Apa yang mereka dapatkan dari hebatnya karunia yang Allah hujankan di tanah yang Allah muliakan? Orang-orang yang tidak beriman, setiap orang yang beriman masuk ke malam Jumat, mereka pun juga sama masuk ke malam Jumat. Setiap orang yang beriman masuk ke bulan Rajab, mereka pun juga sama masuk ke bulan Rajab. Apa yang mereka dapatkan daripada kan, rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah, ganjaran dari Allah, pengangkatan derajat ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, keberkahan dari Allah, tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang hatinya beriman. Oleh orang-orang yang hatinya tawajuh. Apa tawajuh? Memusat. Tawajuh itu ya. Memusat kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Orang-orang yang melakukan warna-warni amal saleh, maka di bulan-bulan yang agung seyogianya kita meningkatkan amal saleh kita, zahir dan batin kita, agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Aji mumpung ini ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca salawat, zikir, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, perbanyak sodakoh, perbanyak jariah, dan perbanyak juga saum sunnah, kan? Perbanyak oleh kita, tidak hanya Senin Khamis saja, tidak hanya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan saja kalau di bulan Rajab, tapi hari apapun kita dapat pahala ya. Kalau saum di bulan Rajab kita dapat pahala, dan disunnahkan saum di bulan yang diagungkan oleh Allah. Hari apa saja, tidak hanya Senin Kamis saja, tidak hanya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan saja. Ini sudah dibahas oleh para fuqaha, oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitabnya. Kita tinggal melaksanakan
apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, agar kita mendapatkan keuntungan yang besar. Dan yang harus juga diperhatikan oleh kita, Buya mewasiatkan agar memperbanyak niat, kan? Memperbanyak niat untuk melakukan amal soleh, niat untuk menjauhi dari segala amal salah. Dan di setiap bangun tidur, begitu kita bangun tidur, niatkan dalam hati, begitu kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji milikmu ya Allah, yang telah menghidupkan hamba ya, setelah kau mematikan hamba ya. Tidur itu merupakan bagian dari kematian, walaupun tidak secara keseluruhan. Kau hidupkan lagi fungsi-fungsi dengan tubuh hamba, kau hidupkan lagi. Kalau lagi tidur kan, fungsi mata dimatikan oleh Allah, di-off-kan. Fungsi telinga di-off-kan, kan? Kekuatan fisik di-off-kan, akal di-off-kan, dimatikan oleh Allah. Kan? Kalau tidur itu, yang tidak dimatikan itu fungsi jantung. Ya kan? Kalau fungsi jantung dimatikan ya total matinya. Total matinya. Nah, begitu kita bangun, siapa yang membangunkan? Allah. Seperti Allah lah yang menidurkan kita. Ya. Yang membangunkan juga siapa? Allah. Membangunkan artinya Allah menghidupkan lagi, mengonkan lagi yang telah Allah offkan. Ketika tidur, Allah onkan lagi, akhirnya mata bisa melihat. Tapi kalau kita sedang tidur, walaupun diganjel pakai korek api, bisa melihat enggak? Enggak bisa melihat. Enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar. Masya Allah, enggak bisa mencium, enggak bisa merasa, enggak bisa. Yang lagi tidur kasih permen satu sampai habis itu permen, begitu bangun tidur dia tidak tahu dia makan permen ya. Nah, tidak bisa merasa apa-apa. Masya Allah, kepemilikan hilang ketika tidur. Hilang. Saya punya itu, saya punya ini, saya punya apa, semua hilang. Keinginan juga tidak ada ya. Segala perasaan dibekukan oleh Allah. Itu arti dimatikan. Maka ketika kita bangun, kita harus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyana, ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah, kami panjatkan kepada Engkau yang telah menghidupkan kami setelah Kau mematikan kami ya Allah, Kau hidupkan lagi ya Allah, alhamdulillah. Cek urang Sunda mah, hatur nuhun Gusti. Gusti parantos ngagugahkeun deui abdi, Gusti parantos ngahirupkeun deui abdi. Hatur nuhun Gusti. Sadaya puji kagungan Gusti. Kitu. Setiap bangun tidur, setelah itu bagaimana? Setelah itu cepatlah berniat dalam hati. Ketika kita bangun, ya Allah, saya berniat akan melakukan apapun yang Kau perintahkan. Dan akan berusaha untuk melakukan itu. Dan untuk menjauhi semua yang Kau larang, dan akan berusaha untuk menjauhi apa yang Kau larang itu. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepada hamba. Dan itu setiap bangun tidur. Sehingga nilai bangun kita itu nilai ibadah semua. Karena sudah diniatkan dari mulai bangun. Bangunnya itu untuk apa? Untuk ibadah. Seperti ketika kita mau tidur, niatkan tidurnya juga untuk ibadah. Ya Allah, kan, saya berniat untuk mengistirahatkan kan, badan saya, mengistirahatkan jasmani saya, pikiran saya. So, karena Engkau sudah mengadatkan bahwasannya fisik ada batasan kemampuan, gitu kan, batiniah, akal ada batasan kemampuan.
dengan cara diistirahatkan akan kembali lagi kemampuannya. Dan kemampuan yang akan datang itu semua kami persembahkan untuk beribadah kepada Engkau ya Rab. Ya. Saya berniat untuk mengistirahatkan tuh jasmani saya, batiniah saya diistirahatkan demi untuk beribadah kepada Engkau agar fresh kembali, kan? Agar fresh kembali. Nah, ibarat cas gitu kan, dicas dulu. Jadi tidur itu cas dulu, tapi jangan keseringan casnya. Lagi ngaji jangan cas. Hah? Kalau lagi ngaji jangan cas. Lagi sholat jangan cas. Lagi wirid jangan cas. Ini lagi baca salawat ngecas. Gimana? Salah. Salah waktu. Nantinya keseringan ngecas, HP itu gampang drop nanti baterainya. Itu keseringan cas, kan? Ya. Jadi waktunya ngaji harus fresh. Nanti waktunya ngecas, cas, kan? So, you understand? Alhamdulillah. Niatkan. Begitu bangun tidur itu niat mau melakukan sholat fardu yang sunnah, niat mau mencari ilmu, niat mau mencari kasab, mencari nafkah untuk bekal ibadah saya, istri saya, anak saya, untuk bisa bersodakoh, untuk bisa berjuang di jalanmu ya Allah. Itu kan? Diniatkan itu begitu bangun tidur. Belum bangkit dari bantal, kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Suka begitu enggak? Poho masih bat jelema, kejenting kes jadi ajengan, jadi ustad, tukang ceramah, papatah kabatur. Waktu hudang sare mah poho deui jang. Ada jelema tuh. Kenanya. Moga-moga dihampura ku Allah. Tapi harus terus diingatkan, kan? Saling mengingatkan di antara kita agar kita tetap bisa menjadi orang yang paling beruntung, kan? Bisa mengeduk warna-warni keberuntungan dari Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Nah, ingatkan setiap mau tidur seperti itu, kan? Diniatkan begitu bangun tidur walaupun masih dibantal sudah seperti itu, diniatkan mau baca Quran walaupun baca Qurannya tidak banyak, hanya Fatihah saja, tapi sudah diniatkan. Yang penting niat aja dulu. Nanti orang itu kata Nabi kalau dibangkitkan pada hari kiamat, derajatnya dan pahalanya nikmat dari Allah itu sesuai dengan ukuran niatnya, kata Nabi, sesuai dengan ukuran niatnya. Kadang-kadang kerjanya enggak keburu, prakteknya, amaliahnya enggak keburu, kan? Tapi pahalanya utuh 100% persis seperti orang yang sudah melakukan lengkap sampai tuntas. Dengan sebab apa? Dengan niat dari awal, kan? Maka Rasul mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat mu'min itu lebih baik dari amalnya. Bukan berarti cukup niat tanpa amal, bukan. Kan? Bukan berarti begitu. Kalau niat dan amal, kan? Karena amal ini tidak sah tanpa niat. Kan? Dan niat itu adalah tujuan kepada sesuatu, kan? Amalan dengan praktek langsung melakukan awal daripada amalan tersebut. Ini namanya niat. Nah, kalau dibandingkan niat dengan amalnya, mana yang lebih utama? Niatnya. Yang menjadikan amal ini diterima oleh Allah, niatnya. Ya. Bukan berarti amal tidak boleh atau amal boleh ditinggalkan. Bukan, niat aja terus. Bukan seperti itu. Bukan. Nah, tapi terkadang juga amalnya tidak dilakukan oleh si hamba karena uzur. Kan? Karena dimatikan oleh Allah, karena disakitkan oleh Allah, kan? Niatnya sudah,
tapi tidak kesampaian. Berapa banyak orang yang niat dalam sholat Allahu Akbar, niatnya 4 rakaat, tapi begitu Allahu Akbar, Allah matikan dia. Kan? Amal sholatnya tuntas tidak? Amal sholatnya tuntas tidak? Tidak, baru Allahu Akbar. Tapi dengan niat tadi, maka dia dapat pahala 100% persis seperti orang yang melakukan secara sempurna. Allah. Ini perlunya membangun niat. Maka Buya ya, saat ini mengajak kepada jamaah, di antara yang harus kita niati adalah untuk melakukan haji dan umroh, untuk melakukan ziarah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada para kekasih Allah, para ulama Allah, para wali Allah, para nabi Allah, hadir di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah untuk beribadah kepada Allah di sana, berziarah ke Masjidil Haram, berziarah ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Masjidil Aqsa. Ini bagian dari amal ibadah yang kalau kita niatkan walaupun tidak kesampaian, itu 100% pahalanya dapat. Mati kita sebelum melakukan itu semua tetap persis seperti yang sudah melakukan. Allah, ya kan? Maka ini bukan main-main. Sengaja Buya adakan di bulan Rajab, bulan yang agung. Rajab pun ikut bersaksi, ya? Di masjid yang agung, masjid pun ikut bersaksi. Di majlis yang agung, majlis ini ikut bersaksi. Malam Jumat yang agung, malam ini ikut bersaksi. Di tengah-tengah para kekasih Allah dan malaikat Allah yang hadir dalam majlis seperti ini, mereka semua menjadi saksi bahwa kita berniat melakukan haji dan umrah. Haji dan umrah adalah amal soleh yang pahalanya sangat hebat. Ingat, haji dan umrah adalah amal soleh yang dengan hal tersebut Allah meninggikan derajat hambanya setinggi-tingginya. Haji dan umrah adalah amal soleh yang dengan hal itu Allah mengampuni seluruh dosanya, Allah mengangkat derajat, dan Allah juga mengabulkan doa-doa hambanya dengan haji dan umrah itu. Ditambah dengan ziarah. Ziarah ini ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Nabi dikatakan dalam hadisnya, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Siapa yang ziarah mengunjungi kuburanku, maka wajib baginya mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari kiamat. Allah, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada Rasul, ziarah kepada seorang muslim yang tidak kita kenali hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah karena diperintah oleh Nabi. Dalam hadis sahih Muslim, ingat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi bersabda begini dalam hadis sahih, ini bukan hadis dhaif, hadis sahih, aku telah melarang kalian, sempat melarang ziarah ke kuburan, maka sekarang kalian harus ziarah. Pernah dilarang dulu karena apa? Dengan karena banyak sahabat yang baru masuk Islam, yang tadinya menyembah dewa, yang tadinya menyembah api, yang tadinya menyembah batu, kayu dan sebagainya. Nah, sebelum faham ya kepada urusan iman, kan, sebelum mengenal Allah, kan, siapa yang harus disembah dan sebagainya. Nah, sempat dilarang dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak lama kemudian Rasulullah melihat bahwa para sahabat sudah sahih keimanannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan lagi kepada semua sahabatnya untuk berziarah kepada kuburan orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Siapa saja? Bukan cuma orang tua, bukan cuma ulama, aulia, bukan. Siapa saja muslim? Maka kalau kita
kebetulan umpamanya punya apa rumah harus melewati kuburan muslimin atau tempat kerja harus melewati kuburan muslimin, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah setiap saya berangkat dari rumah pulang ke rumah, mau kerja mau kemana saja, saya lewat jalan Astana, gitu kan? Harus bersyukur karena kita bisa melakukan amal soleh yang itu, yaitu ziarah, niatkan ziarah kepada saudara kita muslim. Begitu lewat, assalamualaikum ahlal kubur atau ahlad diyar, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun, salam atas kalian semoga semuanya dan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk kalian semua. Kalian mendahului kami, kami insyaallah kan akan mengikuti kalian pula. Nah, apalagi kalau ditambah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal nih meriwayatkan, kan? Beliau menerima riwayat kalau ziarah ke kuburan muslim itu setidaknya membaca kulhu 11 kali, gitu kan? Biasa seperti yang sering diajarkan itu oleh Buya, bagaimana cara-cara ziarah, yuk, menghadiahkan bacaan-bacaan Quran, mendoakan mereka, kan? Itulah cara ziarah. Itu ziarah yang bagus, kan? Sedikitnya ziarah itu bagaimana? Yang penting kunjungi saja, salam selesai, tidak pakai ila arwahi, gitu kan? Gak pakai. Itu sedikitnya ziarah udah dapat pahala, udah dapat pahala. Ambil ibroh, gitu kan? Ayo berkaca, ya. Ayo telaah, ayo tafakuri, ayo tadabur di hadapan saudara kita yang sudah ada di alam barzakh, di mana kita pun juga esok atau lusa akan seperti mereka. Ya. Semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini semuanya akan ditinggalkan oleh Allah, akan ditarik kembali. Ingat. Kita kembali ke alam kubur tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. La harta wala jabatan, kan? Wala keluarga, wala anak, wala istri, wala suami. Benar. Nah, ini dijadikan cerminan oleh kita, dijadikan nasihat. Setiap ke kuburan seperti itu, saya sekarang, esok, lusa mungkin seperti mereka. Ingat apa yang harus saya siapkan untuk seperti mereka ada di alam barzah, gitu kan? Harus kita sediakan. Nah, ini salah satu tujuan ziarah kepada saudara-saudara kita yang muslim. Nah, apalagi ziarahnya kepada para kekasih Allah. Apalagi ziarahnya kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal hadis ziarah kepada ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Masjidil Haram, ke Masjid Al-Aqsa, itu jelas juga diperintah ziarah ke masjid yang tiga itu. Kan? Soal beribadah di tanah haram Makkah Madinah, di sana itu jelas juga keterangannya karena lipatan pahala yang luar biasa. Niatkan oleh kita. Nah, majelis ini supaya ada buktinya, ya. Bahwa kita semua keluarga besar majelis MTB ada plusnya sekarang ini. Di samping kita ngaji seperti yang baku, amal seperti yang baku, itu kan ada lagi bahwa plusnya ahli majelis taklim bersatu berniat bersama-sama dan saat ini ikrar bersama, disaksi oleh Allah, disaksi oleh malaikat Allah, disaksi oleh para nabinya Allah, disaksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu mengetahui amal kita dan mengetahui amal kita, disaksi oleh sesama kita, ya, disaksi oleh sesama kita bahwa kita berniat akan melaksanakan haji dan umrah, bahwa kita berniat akan melaksanakan ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ziarah kepada keluarganya, ziarah kepada para sahabatnya, ziarah kepada para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, ziarah kepada para nabi dan para rasul, kan? Terserah Allah, urusan Allah. Apakah Allah Ta'ala nanti akan menakdirkan langsung dengan prakteknya sampai tuntas ataukah tidak, urusan
urusan Allah. Yang jelas kita sudah punya harapan mendapatkan pahala yang utuh seperti orang yang melaksanakan secara tuntas. Kahartas ente. Dan yang perlu dicatat oleh jamaah semua, ingat, kalau kita punya cita-cita, ya, tidak memulai dengan niat dan bukti nyata di awal, ya, yang menunjukkan kepada keseriusan cita-cita kita, itu sulit jadinya. Berapa banyak orang yang cuma ingin. Oh, saya kalau ditanya mau enggak pergi haji? Oh, saya mau. Oh, siapa orang yang tidak mau? Mau enggak berangkat umroh? Oh, saya mau. Tapi enggak jadi-jadi. Mobil punya, haji enggak. Ya kan? Rumah ditambah menjadi 2-3 bertingkat, tuh. Tanah ditambah lebih luas, uangnya lebih banyak, bertambah-tambah di banknya, di rekeningnya, tapi haji enggak bisa. Ya kan? Kalau ditanya mau, ya jelas mau. Kita juga baik sangka, enggak mungkinlah orang yang beriman kepada Allah tidak mau, kan? Pasti mau, tapi kenapa enggak jadi-jadi? Karena enggak ada keseriusan. Nah, keseriusan ini sengaja oleh Buya bikin cara dengan cara niat berikrar. Ayo, Buya saksi. Saksi di dunia, saksi di akhirat. Dibimbing oleh Buya, kan? Caranya bagaimana? Caranya begini, caranya sekarang kita siapkan uangnya. Berapa saja. Ada yang sudah punya buku tabungan yang di Asyifa, ya, Buya bikin tabungan haji, umroh, ziarah. Silakan ambil buku tabungan. Kalau yang tidak, jangan dulu ngambil tabungan. Pokoknya siapkan. Nanti uangnya simpen itu uangnya. Jangan digunakan lagi, walaupun hanya 1000 perak. Walaupun hanya 500 perak, tapi ada bukti. Sekarang kita ikrar bersama. Siap? Bagaimana yang ikut streaming sama di rumahnya masing-masing? Lihat. Pegang, siapkan sekarang. Berapa duit? Ada duit 50 juta, ya siapkan pegang itu. Jangan diganggu lagi. Jangan, setelah 50 juta udah diniatkan, lalu kita belikan mobil dan sebagainya. Jangan. Yang punyanya, saya punya 100 ribu, saya punya 1 juta. Sekarang yang dipegang berapa? Ya, sekarang yang dipegang 500 perak. Tapi harus serius, karena kita tidak main-main dengan Allah. Ingat, kita tidak main-main dengan Allah. Seriuskah kita ingin sempurna Islam kita? Jawab. Seriuskah kita ingin sempurna Islam kita? Rukun Islam yang kelima apa? Munggah haji. Buya, bagaimana kalau tadi saya enggak sampai munggah haji, tapi saya bisa ikut umroh dulu, bagaimana? Bisa, tentu bisa, karena umroh itu dalam pelaksanaan munggah haji rukun Islam bisa didahulukan. Bisa, umrohnya bulan Rajab umpamanya, hajinya di waktu bulan haji. Bisa kak? Bisa. Pelaksanaan umroh bagi orang yang belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka pelaksanaan umrohnya itu bagian daripada pelaksanaan rukun Islam itu. Karena amal umroh boleh dilakukan tidak di bulan haji. Kartos, ini banyak kemarin yang ikut umroh yang 132 orang kemarin dengan Buya yang berangkat umroh itu, kan? Mereka banyak yang belum haji sama sekali. Buya dari awal memberikan arahan kepada mereka agar semuanya memahami bahwa umroh yang sekarang adalah pelaksanaan munggah haji. Ya? Jadi bukan sekedar saya mau umroh saja, umroh bukan haji, bukan, tapi umroh kita adalah pelaksanaan daripada munggah haji rukun Islam. Faham tidak? Faham? Sepakat semuanya, kan? Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, kan? Bahwa pelaksanaan umroh boleh kapan saja. Untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, umrohnya boleh kapan saja.
tidak dibarengan dengan amalan haji juga tidak masalah. Tidak di bulan haji juga tidak masalah. Faham? Nah, kene kumangke wejang, kumangke. Ari pekte, yo cukup untuk umrohnya dulu, pamannya tidak dengan haji, ya laksanakan. Ari haji nak kumaha? Apan geus niat mimiti nabung deui we. Ya, bismillah nabung deui. Dan Buya ya, menyarankan agar uang yang sudah diniatkan tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Lalu siapkan, masukkan ke rekening tabungan haji dan umroh. Ya. Tambahin terus oleh kita. Nabung boleh di mana saja, tidak di Buya juga enggak masalah. Karena Buya bukan bermaksud supaya semuanya melakukan haji dan umroh ziarah bersama Buya. Lah, Buya juga belum tentu hidup. Tapi Buya bermaksud agar semua saudara-saudara Buya yang suka ngaji di Buya, sebelum matinya dia sudah berniat untuk menyempurnakan Islamnya, hingga walaupun andai kata Allah menakdirkan tidak bisa melakukan secara fisik, tetap Allah memberikan titel haji yang sempurna. Ini yang Buya harapkan. Soal nanti berangkat kalian dengan siapa, itu urusan kalian. Dan walaupun Buya juga akan berupaya bikin program bersama Buya, gitu kan? Bikin program nih, kita nyewa pesawat, berapa pesawat umpamanya. Kita siapkan insya Allah kira-kira bulan Januari, Februari yang akan datang. Dari sekarang harus disiapkan. Apa yang harus siapkan dari sekarang? Ya pokoknya siapkan aturan-aturan ya. Untuk proses keberangkatan ke sana. Untuk saat ini umroh, ziarah ke Mekah, ke Saudi Arabia ditutup dulu oleh pemerintah Arab Saudi. Terhitung dari tadi ya. Ditutup dulu. Buya tadinya mau berangkat juga nih awal Ramadan, tapi sekarang ditutup dulu karena masih menjaga dari penularan virus corona yang ditakutkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bagus juga itu bukan hal yang salah di dalam agama, itu sebagai pemerintah gitu kan memang harus begitu gitu kan, harus menyayangi rakyatnya gitu. Bagaimana caranya supaya rakyatnya ini jangan tertular juga gitu kan, karena Makkah Madinah Saudabia menjadi tempat wisata, tempat kunjungan ziarah yang paling gitu kan banyak, artinya yang masya Allah siang malam. Jadi tidak hanya di bulan tertentu saja, beda dengan negara-negara lain di musim-musim tertentu, tapi Makkah Madinah itu bisa setiap waktu kunjungan dari mana-mana, dari seluruh negara. Nah, pengaruh virus corona ini masya Allah dahsyat luar biasa. Kita harus terus banyak berdoa ya, kalau untuk cara menangkal wabah-wabah seperti itu, karena itu wabah yang persis seperti taun kalau istilah di dalam hadis atau dalam istilah-istilah yang sudah masyhur ya, istilahnya taun kalau dulu. Taun itu apa? Ya penyakit cekak jelema. Ada cekak hayam, kan? Cekak kalau orang Sunda itu. Cekak itu ya penyakit begitulah. Jadi orang mati dengan penyakit yang tidak berat gitu penyakitnya itu. Hanya flu, hanya demam dikit, mati itu kan dalam waktu yang singkat, namanya taun. Ini taun memang ada doa khusus ya yang diajarkan. Tapi kan di MTB ini kalau mau belajar doa taun khusus ini waktunya enggak akan cukup. Dan ini harus khusus juga ya kan. Ya, insyaallah nanti dikasih juga ya. Insyaallah ya, ada waktunya mudah-mudahan Buya bisa mengijazahkan khusus doa taun khusus. Tuh. Nah, tapi setidaknya ada cara-cara di antaranya adalah memperbanyak ayat kursi. Karena itu dibawanya oleh setan juga. Gitu kan? Ada tangan-tangan setan itu di sana. Tuh.
dengan ayat kursi. Perbanyak ayat kursi ya, sehari semalam minimal 17 kali. Setelah sholat subuh 7 kali. Setelah sholat maghrib 7 kali. Bahkan kalau guru Buya mengijazahkan yang 7 kali subuh dan maghrib itu ditiup-tiupkan. Baca satu kali tiupkan ke arah depan. Dan baca kedua kali ke kiri. Ya. Niat menolak segala kejelekan. Ya. Dan menarik segala kebaikan. Terus yang ketiga ke belakang, keempat ke kanan, yang kelima ke atas, yang keenam ke bawah. Kan? Yang ketujuh diisep. Isep. Ya. Ini cara, enggak ada dalam hadisnya, tapi ini dalam ilmu hikmah adanya. Ya kan? Kalau cari hadisnya jangan, jangan. Nanti dibinahkan juga kalian nanti. Ya. Ini ilmu hikmah agar terjaga dari penyakit seperti itu. Di antaranya wabah-wabah yang tidak lumrah. Kalau yang lumrah-lumrah enggak apa-apa, biasa saja. Masa kita enggak sakit kok? Nanti kayak Fir'aun dong. Ya kan? Kasih flu, ya wajar sajalah, gitu kan? Wajar saja demam kali-kali, gitu kan? Ya, merasakan bahwa diri kita ini apes, gitu kan? Beda dengan wabah. Kalau corona ini masuknya wabah, bala. Ini bala yang luar biasa ini, gitu kan? Coba, Cina bisa lumpuh. Cina tidak akan bisa lumpuh dengan berbagai kekuatan itu kan, tapi dengan dikasih disentil oleh Allah ya, dengan virus corona yang tidak kelihatan, akhirnya jadi lumpuh sekarang. Orang pada takut ketemu orang Cina dari sana. Loh, Cina di Indonesia enggak sih, ya, maksudnya Cina di sana gitu kan, Cina di daerah yang tuh sekarang terkena wabah, nah di Wuhan itu, tapi sekarang sudah merebak. Sudah merebak, berapa negara sekarang yang sudah terjangkit? Bukan satu dua negara yang sudah terjangkit, kan? Ini wabah. Ya. Disebut corona. Buya sering mengatakan kepada jamaah, kalau Buya menafsirkan corona itu dari bahasa Arab, khorro alaina. Biasa ala suka dibuang. Seperti tadi, wabaligna Ramadan. Wabaligna Ramadan sebetulnya itu membuang ila. Wabaligna ila Ramadan, sampaikan kami ila Ramadan, ke bulan Ramadan, ila buang. Biasa dalam bahasa Arab seperti begitu, wabaligna Ramadan, gitu kan. Corona dari kata khorro alaina. Apa arti khorro yakhurru? Khorro yakhurru artinya menyerang dari arah yang tidak diketahui. Ya. Menyerang dari arah yang tidak diketahui, tidak dikira, tuh tahu-tahu jetut, golepak, gitu kan? Tahu-tahu jetut, golepak. Dari arah mana coba menyerangnya? Hah? Tidak tahu. Dari arah mana menyerangnya coba? Tidak tahu. Orang banyak yang bahas itu, bahas ini, ah itu hanya cuma bahasan doang. Yang jelas kan semua orang pingin selamat, gitu kan? Ya kan? Semua orang pingin selamat. Khorro alaina, menyerang kita dari arah yang tidak diketahui, yang menyerangnya juga tidak diketahui. Subhanallah. Raja Namrud tidak pernah mengira bahwa dia akan kalah, hancur luluh lantah kerajaannya hanya dengan serangga yang masuk ke hidungnya. Serangga satu masuk hidungnya, masuk ke otak, dimakan, mati mengenaskan Raja Namrud, kan? Ya, tidak mengira dia, tidak mengira dia, kan? Allah, 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 Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan inna Allah la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu-malu memberikan contoh ba'udhah. Serangga kecil saja itu kan. Ingat, serangga kecil aja dijadikan contoh oleh Allah Jalla Jalla. Allah tidak malu-malu menjadikan serangga kecil sekali sebagai contoh. Karena kadang-kadang dengan serangga kecil kerajaan bisa luluh lantah. Tuh lihat contohnya seperti mana Raja Namrud. Sekarang ada contohnya seperti mana Cina.
Hanya dengan apa? Gak kelihatan malahan itu. Gak kelihatan. Masya Allah, virus corona, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dan semua saudara kita muslimin muslimat, bangsa kita khususnya, diselamatkan dari segala wabah penyakit, kan? Dari segala kejelekan. Jangan sampai masuk ke Indonesia, ya. Selamat, sehat semuanya. Insyaallah melalui majelis yang agung ini, baca ayat kursi. Subuh 7 kali. Maghrib 7 kali. Duhur, asar, isya 1 kali setelah sholat. Lalu sebelum tidur baca 7 kali, kan? Bangun tidur baca 7 kali. Sebelum tidur 7. Bangun tidur 7. Sudah 7 kali. Ini penangkal yang jitu. Jitu sekali. Jadi penangkal wabah yang memakai cara setan ini, gitu kan? Nah, penangkal yang jitu dengan cara seperti itu, dengan ayat kursi. Karena setan takutnya dengan ayat kursi. Di antara ayat yang ditakuti oleh setan itu adalah ayat kursi. Segala hal yang merusak manusia, gitu kan? Termasuk merusak lingkungan yang tidak normal, dan itu dikatakan dalam keterangan itu sebabnya dalangnya adalah iblis, dalangnya adalah setan. Kalau ada hujan angin yang tidak normal, itu kan ada puting beliung tidak normal, itu ada iblis yang menjadi dalangnya, maka disunnahkan azan. Hujan angin azan, karena salah satu yang bisa mengusir adalah azan. Yang bisa mengusir itu. Di antara yang bisa mengusir apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi. Ya, oleh kita dawamkan. Terima semuanya ijazah ya. Terima. Alhamdulillah. Nah, sekarang Buya mengajak ya. Insyaallah kalau rencana Buya untuk keberangkatan umroh yang ini, khusus yang ini, insyaallah nanti di bulan Januari atau Februari yang akan datang. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan ya. Buya ada rencananya kan, ada umroh saja, ada umroh plus. Umroh plus itu seperti ke para nabi, jarah yang ada di Yordan, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ada lagi ke nabi-nabi yang ada di Mesir, Sayyidina Luqman Al-Hakim yang disebut dalam Quran ya, dan para sahabat-sahabat Nabi itu kan. Nah, insyaallah, insyaallah termasuk yang ada di Turki seperti Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk berziarah kepada para kekasih-kekasih Allah, untuk bedah sejarah, menelusuri jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak-jejak para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam, menyebarluaskan Islam, kita perlu sekali tahu sejarah langsung persis, kan? Kita masuk ke daerahnya, suasananya kita rasakan, kan? Kita sambil mengambil keberkahan dari para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Insyaallah Buya targetkan untuk yang umum, kan? Untuk yang umum yang ini nih ya. Kalau ternyata nanti sebelum itu ada program lagi berangkat dan di antara kita sudah ada yang siap ikut pergi, ya bismillah. Bismillah, mau bareng secara keseluruhan, mau umpamanya ikut ke apa, tidak bareng secara keseluruhan tidak masalah. Yang penting kita niatkan, niatkan. Tapi kalau berjamaah kita, masya Allah akan lebih baik. Ya, kita berjamaah bersama-sama, masya Allah, kan? Haji dan umroh atau umroh ziarah khusus MTB, masya Allah. Dikubul insya Allah ya. Kubul. Nanti yang ingin ikut bersama Buya baru ada proses ya. Proses. Sekarang saya bawa duit 500 rupiah. Niatkan dulu. Nanti taruh. Nanti bisa datang ke kantor haji ya. Dari tempat yang jauh kumpulkan saja uangnya. Sudah kumpulan uangnya, bikin paspor. Sudah bikin paspor, serahkan paspornya ke sini. Kirimkan melalui JNE bisa, melalui Tiki bisa. Nanti diproses di sini, gitu kan? Uang gampang sekarang mah, bisa ditransfer, gitu kan? Gampang.
Karena kalau kepergian umroh itu dari mana saja bisa, yang ikut dari Malaysia, ada yang ikut dari Singapura juga, itu sering itu terjadi, ikut dari provinsi mana saja bisa, itu nanti pada waktunya bisa ikut, kita berangkat, teknis berangkat bisa diatur, saya dari Papua ingin ikut bisa, saya dari Aceh ingin ikut bisa, itu kan bisa dari mana juga insya Allah, ya, pada waktunya nanti bisa bareng. Bisa bareng dari luar negeri umpamanya, saya dari luar negeri bisa nggak bisa langsung berangkat dari luar negeri maka bisa nanti bisa diatur, so, insya Allah nanti bisa bertemu ketemuan di Madinah umpamanya atau ketemuan di Jeddah atau ketemuan di Makkah bisa diatur nanti bisa berjamaah insya Allah asal sekarang niatkan dulu, ayo ya, niatkan dulu dan perlu dikasih tahu semua jamaah ya, cara seperti ini. Ini ibarat kalau ngusep, ngurek ya. Ini ibarat naon? Cacing. Eupan, ngerti kan? Eupan. Ya begitu diniatan eta make eupan, sok eupanan. Ulah niat-niat ya abdi bade hoyong-hoyong, mana buktina? Eueuh atuh eueuh eupanan, ngurek ukur ngurek ukur ieu nae ungkul urek nae ungkul dek dihakan moal ku belut moal itu kan ya, nu dek dihakan teh di mana urek ada apanya ada eupan gitu make eupan sok kanya eupan dek 1 juta rek 10 juta rek itu nah sok make eupan siap eupanan teh ayo ibu-ibu bapak-bapak semua siapkan eupannya tuh. Di mana geus aya eupanan engke dicapluk ku belut geus dicapluk ke belut mah ke ngagurinya gitu kan ngait nojos kana ti korona benang geus gitu mah benang insyaallah hasil insyaallah berapa banyak yang sengsara setelah niat seperti ini ahli majelis buya sengsara mereka cuma tukang bakso tukang bala-bala tapi bisa pergi haji. Ya, ini ahli majelis buya nih, berapa banyak ini yang sengsara tapi malah bisa pergi haji. Masya Allah. Nah sababna ruruhitna geus ngait karena ti corona. Kek gitu, begitu diniatin itu kek gitu kan. Kurinyel, nah, kayak awal akhir ngagolosor, benang tebelut awal akhir. Alhamdulillah, siap? Ya siap? Siap. Pegang uangnya. Nanti yang punya buku Asyifa dituliskan di buku Asyifa ditanda tangan oleh Buya. Yang belum punya buku nah bisa belakangan ya bukunya bisa belakangan. Ayo niatkan yang khusyuk semuanya ya. Di malam Jumat yang agung, di saat ijabah doa, di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, di bulan yang mulia. Ingat di malam yang mulia disaksi oleh para malaikat yang mulia. Disaksi oleh para kekasih Allah yang mulia, kita berniat bersama-sama ya, niat kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ayo ikuti oleh semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ayo niat ikuti. Allahumma ya Allah, inni nawaitu, sesungguhnya hamba berniat di malam yang agung ini, di bulan yang agung ini, di tempat yang agung ini, di majlis yang agung ini, niat memulai menabung untuk melakukan haji ke baitmu dan umrah dan berziarah kepada kekasihmu junjunan alam Nabi kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul baitnya yang engkau sucikan, para sahabatnya yang engkau muliakan, dan para wali engkau, para ulama engkau, para syuhada, para salihin, dan saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan berziarah kepada para kekasihmu, para nabimu, para rasulmu, dan berziarah kedua tanah haram yang mulia, tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah, dan berziarah ke masjid-masjid yang kau unggulkan, Al-Masjidil Haram dan Masjid kekasihmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Semoga engkau menggampangkan segala urusannya dan mengampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa leluhur kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa murid-murid kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan semoga engkau menyampaikan kami semua kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kami berniat atas nama sok dalam hati kita, ucapkan atas nama istri, anak-anak, siapa tuh yang kita maksud, ucapkan oleh kita. Seperti yang kami niatkan, berikanlah kepada mereka seperti yang kami pinta. Dan saya menyotorkan, menyerahkan urusannya dalam pengelolaannya dan penggunaannya, mengizinkan secara luas kepada Abuya. Buya terima ya. Semoga ini dikabul oleh Allah. Dikabul oleh Allah. Dikabul oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mala arwah jamil ambil mursalin al-muslim wa alaikum karmalim salatu wassalam wa alaikum assalam ambil mursalin wa rabbi Allahumma ajma'in jami'a ahli baitin nabi wa jami'a sahabin nabi wa jami'a tabi'in wa tabi'in syuhada wa salim radiyallahu anhum ajma'in syaulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki umidina kan'am. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bagi yang sudah punya bukunya yang belum ditanda tangan oleh Buya, nah nanti di sini setelah selesai ya kan,
semuanya, yang lain boleh bubar, yang punya buku setorkan ke Buya, ditanda tangan oleh Buya di sini. Bagi yang belum punya buku nanti bisa ngambil buku ke kantor haji Buya ya. Bagi yang ada di luar daerah yang jauh silahkan tabungkan di tempat masing-masing ya, lalu nanti lapor, bikinkan paspor, laporkan ke Buya ya, lalu nanti diproses di sini. Insya Allah dikabul. Segala urusannya digampangkan oleh Allah seperti yang diinginkan oleh semuanya. Sekian dari Buya ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada tanggal berapa? Maret tanggal? Berapa? 12 Maret insya Allah. Panjang umur, sehat jasmani rohani, dikabul segala hajat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang